Si Wali si masalah ke harga je madras sebagai keluarga kan enggak enak lagi jangan masalah begini. Beredar viral di medsos video kericuhan pernikahan hingga mertua tendang wajah menantu di tengah prosesi ijab kabul. Video amatir durasi 1 menit 41 detik pertama kali diunggah di sosial media Facebook. Video itu diunggah oleh akun Facebook Ansar Blur sekitar pukul 11 WITA. Dalam tempo singkat, video tersebut langsung beredar viral di medsos. Informasi yang dihimpun, akad nikah ricuh berlokasi di Oimbora Sanae Timur, Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Kejadian tersebut sudah berlangsung sebulan yang lalu. Tepatnya tanggal 14 Agustus 2021, namun videonya baru beredar sekarang. Peristiwa itu membuat proses akad nikah gagal, sehingga dilanjutkan akad nikah via telepon. Atas kejadian itu, pihak keluarga laki-laki sudah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Rasanae Barat dengan LP penganiayaan. Kabarnya, hingga saat ini pasangan pengantin itu tidak tinggal serumah. Astagfirullahaladzim, masalah ke harga je madras sebagai keluarga kan enggak enak lagi jangan masalah begini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harga je madras sebagai keluarga kan enggak enak lagi jangan masalah begini.